أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب رياض الصالحين للإمام زكريا شرف النووي وصاحب مترجم هذا الكتاب بحضرة المرحوم العارف بالله الحبيب أحمد بن محمد بن سميد أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين وعلى من هو أسلفنا الصالح وعلى من هو شيخنا ومربينا الحمار بن محمد بن سالم بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين مسلمين للمسلمان حاضرين للحاضرات يا رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله بشكر kita kepada Allah سبحانه وتعالى kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah سبحانه وتعالى. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian hadis kita ini dengan kita menyambung pembacaan kitab Riyadhus Salihin pada bab yang ke-45. Dan sampailah kita kepada hadis yang ke-8 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دينه خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Sesungguhnya itu adalah ar-rajulu ya seorang lelaki itu adalah menurut agama kekasihnya maka hendaklah seseorang dari engkau semua itu melihat meneliti benar-benar orang yang dijadikan kekasihnya itu diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmizi di dalam isnad sahih dan Imam Tirmizi mengatakan bahawa ini adalah hadis hasan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Wa fi riwayatin qala qila lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbu al-qaum wa lamma yalhaq bihim qala al-mar'u ma'a man ahab. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seseorang itu beserta orang yang dicintai. Dalam satu riwayat lain disebutkan muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat disebutkan Abu Musa al-Asy'ari pula berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada seseorang mencintai sesuatu kaum tetapi ia tidak pernah menemui mereka itu. Bagaimanakah? Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda seseorang itu berserta orang yang dicintainya. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun membaca hadis yang ke-8 yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda seseorang itu adalah menurut agama kekasihnya.
maka hendaklah seseorang dari engkau semua itu melihat, meneliti benar-benar orang yang dijadikan kekasihnya itu. Apa maksudnya ini para jemaah sekalian? Daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini boleh kita faham bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup ataupun melaksanakan amal ibadah, lebih tepat lagi menjalankan kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini bukan sendirian, tetapi jalankanlah dengan apa? Dengan berjamaah, iaitu dengan ada pendamping, ya, baik ia merupakan kawan ataupun sahabat dan sebagainya. Akan tetapi bila kita bilang kawan, bila kita bilang sahabat, bila kita bilang orang yang akan menjadi pendamping kita, perlulah untuk kita teliti sedikit. Maksud saya teliti di sini ialah seperti apa yang dijelaskan di dalam bab yang kita baca ini, iaitu bab yang ke-45, ya, dalam kitab Riyadhus Salihin ini, kerana bab ini mengajarkan kepada kita berkenaan tentang apa? Agar kita duduk dengan orang-orang baik, agar kita berteman dengan orang-orang baik, agar kita hidup bersama orang-orang baik, ya, dan kita mengadakan perhubungan dengan mereka. Perhubungan berarti kita hidup satu bumbung. Seperti minggu yang lalu saya membacakan sebuah hadis yang memperjelaskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, kalaulah kita nak berumah tangga, disuruh kita cari ada empat perkara pada pasangan hidup kita tersebut, iaitu harta, juga nasab keturunannya, ya, kecantikannya dan agamanya. Kerana kita akan duduk bersama-sama dengan mereka, ya, kita akan duduk satu bumbung dengan mereka. Begitu jugalah kalau kita ini mencari teman, maka lihat, kata Nabi SAW, lihat kalau kita mencari kekasih. Kerana apa? Kalau kita mempunyai teman, teman inilah kadang-kadang dia akan memainkan peranan penting, ya. Kenapa boleh main peranan penting? Kenapa Nabi SAW sampai memperjelaskan lihat daripada mana pengambilan agamanya? Kerana apa? Kalaulah kita berteman, pastikan nanti kita mahu persahabatan itu menjadi kekal. Kita mahu hubungan persahabatan itu berkekal lama. Jadi kalau kita nak berkekal lama, para jemaah yang dirahmati Allah, perlu untuk kita ada persefahaman dengan teman kita. Sekiranya persefahaman ini yang akan menjernihkan keadaan, yang akan bersama-sama dengan kita. Contoh katakan, kalau teman kita ini suka kepada ibadah, maka kita pun suka kepada ibadah, maka dia baru link, dia baru geng pada jemaah sekalian. Tapi kalau satu tak suka ibadah, lagi satu suka ibadah, ini tak boleh link, ya. Ini kena hati-hati. Ya, kerana apa? Dia boleh jadi dua kemungkinan. Satu, yang suka ibadah ini boleh terikut kepada tak suka ibadah, ataupun yang tak suka ibadah boleh terikut kepada yang ibadah. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga ke, kalau kita nak apa, menuntut ilmu pun sama juga, ya. Kita tak boleh nak menuntut ilmu itu setakat apa? Setakat dengar-dengar saja, tak boleh. Yang dinamakan penuntut, menuntut berarti apa? Dia akan mengharapkan sesuatu daripada apa yang dia mahukan. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan, falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyanzur, maka lihatlah, ya, maka hendaklah engkau tahu apa, maka hendaklah engkau memerhatikan, lihatlah, ya, teliti benar-benar orang itu boleh ke tak boleh untuk apa, untuk menjadi teman hidupmu, untuk menjadi sahabatmu, untuk menjadi pasangan hidupmu. Di sinilah yang diperjelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan hadis yang seterusnya pun daripada jemaah yang dirahmati Allah, daripada Abu Musa al-Ash'ari rahimallahu ta'ala, ya, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Ya, kalau dia tidak apa, kalau dia mencintai Nabi SAW, maka dia akan bersama-sama dengan Nabi SAW. Tapi kalau dia mencintai maksiat, maka dia akan bersama-sama dengan maksiat tersebut. Ha, di sini juga ada hadis riwayat yang lain pula, juga daripada iaitu Abu Musa al-Ash'ari, ya, memperjelaskan bahwasanya ar-rajulu yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim qala al-mar'u ma man ahab, ada seseorang seseorang ya, Nabi SAW itu ditanya, ada seseorang mencintai kaum tetapi ia tidak pernah menemui mereka, bagaimanakah itu? Maka beliau SAW pun memperjelaskan, seseorang itu akan berserta dengan orang yang ia cintai. Maksud yuhibbul qaum di sini apa maksudnya? Ya, mencintai kelompok tersebut, suka kepada grup tersebut, suka kepada perkumpulan tersebut, suka kepada kaum di sini juga boleh kita jelaskan, suka kepada apa, katakan kita suka kepada majlis ini, kita suka kepada majlis ta'lim ini, kita suka kepada majlis selawat ini, kita suka kepada majlis zikir ini, kita suka kepada majlis ilmu ini, ya, tapi kita tak dapat nak hadir, ya, ataupun bagaimana kita dapat hadir secara jauh saja, ya. Maka bagaimana seperti sekarang ini kita lihat para jemaah sekalian, selalu setiap hari Selasa, ya, kita boleh ke Masjid Abdul Razak dan kita boleh mengikuti kuliah ini, ya, di Masjid Al Abdul Razak. Tetapi dengan keadaan sekarang ini, maka bagaimana, memang sedih hati kita tak dapat kita ke masjid. Tapi kalau kita benar-benar mencintai masjid, sayang masjidnya Allah, sayang rumahnya Allah, kerana betul-betul kerana Allah, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengimarahkan masjid, orang-orang yang memelihara masjid. Ha, kata begitulah dalam maksud hadis ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti kalaulah saya tanya kepada para jemaah sekalian, cintakah para jemaah, cintakah, sayang kepada jemaah kepada baginda Nabi SAW, pasti akan dijawab apa? Ya, saya sayang. Ya, saya cinta. Betul tak betul para jemaah sekalian? Ya. Tapi pernah jumpa tak kita Nabi SAW? Ya. Pernah jumpa tak kita Nabi SAW? Kita tak pernah jumpa Nabi SAW. Ya. Pernah nampak tak kita Nabi SAW? Kita tak pernah nampak Nabi SAW. Ya. Bayangkan sekarang, katakanlah, ya, saya katakanlah ada orang itu, nah ni saya kasih awak tiket free, ya, ini saya kasih awak tiket kapal terbang, pergi mana? Pergi Madinah. Agak-agak nak tak nak kita pergi? Pasti kita nak pergi para jemaah sekalian. Kerana apa? Kita mencintai Nabi SAW. Dan kalau dah sampai, ya, kalau kita dalam perjalanan menuju ke kota Madinah, bagaimana, ya, lah, sudah makin hampir kepada kota Madinah Al Munawwarah, ya, so, pasti kita apa, terharu. Dan bila kita sampai kepada perbatasan antara tanah halal dengan tanah haram kota Madinah, iaitu Masjid Bir Ali ataupun Dhul Hulaifah, ya, lepas daripada Masjid Bir Ali itu, kita dah boleh nampak dari jauh menara-menara Masjid Nabawi. Dan bila sudah masuk ke kawasan tanah haram Masjid Nabawi, Allahu Akbar, saya sebut gini berdiri bulu rumah saya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya. Bila masuk ke kawasan tanah haram Masjid Nabawi, bila sudah hampir dekat, tahu-tahu kita menampak kubah yang berwarna hijau, Allahu Akbar. Apa jadi para jemaah yang dirahmati Allah? Pasti bercucuran air mata kita. Kerana apa? Rindu pada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita sudah sampai waktunya untuk kita keluar daripada kota Madinah, mungkin kita balik ke negara kita ataupun kita meneruskan perjalanan kita ke kota Mekah,
pasti kita akan rindu lagi para jemaah sekalian, ya. Dan pasti bila kita naik kenderaan, kita terpusing-pusing, pusing kanan, pusing kiri, mana kubah warna hijau, nak tengok makam Nabi, nak tengok makam Nabi. Sampai-sampai kadang-kadang kita tengok makam Nabi sampai dari jauh-jauh-jauh-jauh sampai hilang, menetes air mata. Ha, kata begitulah para jemaah sekalian. Sebab itu, ya, sebab itu orang kalau mempunyai rasa cinta, rasa hub dalam bahasa Arab, mahabbah ataupun disebut hub, ya, ia mengatasi segala-galanya, ya, ia mengatasi segala-galanya. Apa maksud saya segala-galanya, para jemaah sekalian? Biarlah orang mengatakan, ya, katakanlah kita sayang, cinta kepada isteri kita, sayang dan cinta kepada suami kita. Biarlah orang mengatakan, eh, awak nak kahwin dengan si fulan ni, saya dulu kenal fulan ni, fulan ni dulu begini, begitu, begini, begitu, begini, begini. Tapi kerana awak cinta, sayang kepada fulan tersebut, awak tidak akan mengindahkan apa orang cakap tentang fulan tersebut. Bahkan awak akan siap untuk membela fulan tersebut. Dan kalau boleh, bagaimana? Nyawa kita pun kita gadaikan untuk fulan tersebut. Maka begitulah dia, para jemaah sekalian. Kalau sudah kita cinta, meletakkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jadi, para jemaah sekalian? Ini cinta hakiki, cinta sejati. Meletakkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa orang cakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak terima. Orang hina Nabi, nope, Nabi bukan begitu. Orang mengatakan, mensifatkan Nabi dengan sifat yang tidak senonoh, kita mengatakan, no, Nabi tidak begitu. Bahkan kita bela Nabi SAW dengan kita mengungkapkan sejarah-sejarahnya daripada hadis-hadis Nabi SAW, daripada apa, keterangan-keterangan para alim ulama yang menceritakan tentang latar belakang Nabi Muhammad SAW. Ha, kata begitulah dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Sebab itu Nabi SAW jelaskan dalam hadis ini, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Hakadha, begitulah dia, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cintanya perlu. Sebab itu tadi saya jelaskan, cinta perlu cinta hakiki, cinta yang betul, cinta yang benar. Ya, kalau cinta setakat di mulut saja, menjelaskan, oh, saya sayang Rasulullah, saya cinta Rasulullah, tapi ajaran Rasulullah tak diikut, ya, agama Allah Subhanahu Wa Taala ini tak disanjung, ya, kalau ada majlis-majlis yang khair tidak mau hadir, ya, ini sayang bagaimana ini? Ini cinta bagaimana? Ini perlu letakkan tanda tanya yang besar, question mark yang besar. Yeah? You said you love Prophet sallallahu alaihi wasallam. You pledged that you love him. But why didn't you follow his footsteps? Ha, perlu kita, apa, para jemaah sekalian, sayang, cinta Nabi Muhammad sallam, ikut perjalanannya. Paling selamat ikut. Ya. Yeah? Abik, macam mana kita nak ikut? Macam mana kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ustaz? Ya. Yeah? Sedangkan apa? Sedangkan kita tak pernah jumpa Nabi SAW. Maka ikutlah orang-orang yang pernah mengikuti perjalanannya Nabi Muhammad. Siapa-siapa orang-orang ini? Sudah terang, satu adalah kaum keluarga Nabi SAW. Kaum keluarga disebut dengan Ahlul Bait Nabi SAW. Ahlul Bait, daripada keturunan Sayyidina Hasan, daripada keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga mengikuti kepada orang-orang yang telah mengikuti jejak langkah keluarga Nabi SAW. Senang cakap, apa? Kita ikut, ya, contoh sekarang ini. Pertama dari Rasulullah. Dari setelah Rasulullah, turun kepada siapa? Turun kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Maka bila kita mengikuti Ahlul Bait, mengikuti keluarga Rasulullah, mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah, disebut dengan tabi'in. Nah, selanjutnya bagaimana? Di bawah tabi'in adalah apa?
tabi'in tabi'in, orang yang mengikut kepada tabi'in. Dan di bawah tabi'in tabi'in pula adalah tabi'in tabi'in tabi'in, orang yang mengikut kepada tabi'in tabi'in, dan tabi'in tabi'in ikut kepada tabi'in, dan tabi'in ikut kepada para sahabat dan kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Berarti apa? Siapa orang-orang yang layak untuk kita ikut? Mereka lah yang disebut dengan warathatul anbiya. Mereka lah yang disebut dengan apa? Mereka lah yang disebut dengan apa? Pewaris para nabi. Dan juga Allah Ta'ala mensifatkan mereka innama yakhshallahu min ibadihil ulama, kata Allah Ta'ala. Ya. Tanda-tanda orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jejak langkahnya orang-orang terdahulu, adalah orang itu mempunyai al-khauf ilallah, takut kepada Allah. Ini tanda-tandanya. Tapi kalau orang itu cuma mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi setakat di mulut saja, cakap saja, tapi praktikalnya tidak ada, maka begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-10. Wa an Anas radhiyallahu an anna a'rabiyan qala, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang Arab, ya, orang Arab. A'rabiyan ni apa? Berarti apa? Orang Arab pendalaman, ataupun kita boleh sebut seperti kalau di kawasan kita sebab ada hutan, maka kita sebut orang asli, ya, ataupun kita boleh bilang apa? Dekat dalam kalau seperti ini kita bilang apa? Orang Arab Badui. Itu dia para jemaah sekalian, ya. Orang Arab Badui ini berkata kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, ya, mata sa'ah. Qala lahu, maka Rasulullah pun, ya, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya, ma'adadta laha, apa yang kau siapkan untuknya, ya. Maka orang Arab Badui itu pun mengatakan, qala hubballah wa rasulihi, cinta Allah dan cinta utusannya. Dan qala, dan berkata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, kamu akan berserta dengan orang, bersama menyertai dengan orang yang kamu cintai. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti apa? Semua ulama-ulama hadis sepakat hadis ini betul. Ya. Wa hadha lafadz li Muslim, dan juga ada juga riwayatnya Imam Muslim. Ya, riwayatnya Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan juga ada riwayat bagi kedua tersebut, bagi kedua riwayat tersebut, iaitu riwayat Imam Muslim dan juga riwayat muttafaqun alaih. Ya. Ma a'adadtu laha min kathirin sawmin wala salatin wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ada juga dalam riwayat yang lain memperjelaskan apa, saya tidak pernah, ya, dalam riwayat lain bila Nabi SAW tanya kepada Arab Badui ini, apa yang kau siapkan untuk kiamat, orang Arab Badui ini jelaskan apa, saya siapkan, ya, saya tidak menyiapkan, ya, sesuatu apapun untuk untuk hari kiamat, baik ia berupa puasa atau solat atau sedekah, tetapi saya hanya siapkan apa? Saya mencintai Allah dan utusannya. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, perlu pun kita faham di sini. Ya, jangan, maksud saya perlu kita faham, kita jangan salah faham. Ya. Kita jangan salah faham. Kenapa saya senyum, kenapa saya ketawa para jemaah sekalian, ya? Saya ketawa, saya senyum ni sebab apa? Zaman sekarang ni banyak orang membaca Al-Quran, banyak orang membaca hadis, tetapi Al-Quran dan hadis itu mereka fahamkan dengan akal mereka sendiri. Mereka tidak mau memahami hadis dan Al-Quran itu daripada keterangan para alim ulama.
kalau dia faham betul-betul apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis, okey, kalau fahaman dia betul. Tapi takut fahamannya salah. Nah, di sini ya, kita boleh faham di sini bahawasanya ya, kalau salah faham macam mana? Salah faham gini pada jemaah sekalian. Wah, bagus eh. Nabi telah bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Tengok orang ini, Arab Badui ini. Dia tak adalah puasa banyak-banyak, tak adalah sembahyang banyak-banyak, tak adalah sedekah banyak-banyak. Tapi dia sayang Nabi, maka Nabi pun jelas apa? Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi bagaimana? Tak payahlah kita sembahyang, tak perlulah kita solat, tak perlulah kita sedekah, tak perlulah kita puasa. Ini salah faham. Fahamannya salah. Nah, kita mencintai Nabi SAW. Kita mencintai agama Islam ini. Maka kalau kita mencintai Nabi SAW, mencintai agama Islam, wajib bagi kita untuk mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maksud daripada solat banyak-banyak, banyak-banyak, puasa banyak-banyak, sedekah banyak-banyak tu apa? Orang ini dia tak 24 jam sebar solat saja, tidak 24 jam berpuasa saja, tidak 24 jam bersedekah saja. Tidak. Dia solat, dia berpuasa, dia bersedekah. Solat yang 5 waktu, solat maktubah dah tak perlu untuk kita cakap lagi. Kenapa saya mengatakan dah tak perlu kita cakap lagi? Sebab itu sudah compulsory in English, brothers, sisters. Compulsory, things are compulsory. No need to mention anymore. Huh? Solat yang 5 waktu ni sudah tak perlu lagi kita cakap banyak lagi. Sudah khalas. Bila kalam sudah khalas. Yeah? Yang dimaksudkan maktubah khalas. Kalau sudah sampai waktunya, waktu zuhur, ya solat. Asar, ya solat. Maghrib, isya, ya solat. Subuh, ya solat. Ya. Kalau sudah sampai waktu Ramadan, ya, hukum untuk kita apa? As-saum, berpuasa, wa anta sihha, ya, dan kamu tu sehat, you healthy. Khalas, bismillah, tawakkal 'ala Allah. What are you waiting for? Ish muntazir anta? Yalla, bismillah. Tunggu apa lagi? Ya. Kalau kita mempunyai harta, ya, kita mau bersedekah dan kita mampu untuk bersedekah dengan cara apa sekalipun. Dengan berdoa pun kita boleh bersedekah. Dengan kita menghadiahkan pahala amal ibadah pun boleh. Dengan kita bersedekah dengan wang ringgit harta kita pun boleh. Tak jadi masalah. Tetapi sedekah kita kenapa? Kena kita tengok, ya, kalaulah kita ada ahli keluarga, sanak saudara, bagaimana, ya, kenapa pula kita nak pergi tolong orang lain sedangkan ahli keluarga kita sendiri susah? Ini sedekah yang salah. Jadi boleh kita faham di sini, Nabi SAW memperjelaskan yang mana kita akan bersama-sama dengan orang yang kita cintai, ya, dalam arti kata apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita tak tinggalkan. Ya, kita solat-solat, tapi solat kita itu yang 5 waktu wajib, tapi apa? Selain daripada solat 5 waktu itu, kita ada waktu dengan keluarga. Dan bila kita waktu dengan keluarga pun, kita tak pernah tinggalkan solat. Ya, mungkin kita solat zuhur dulu. Habis solat zuhur, kita pun duduk satu keluarga, kita pun makan tengah hari. Ya, sedang-sedang makan tengah hari, kita pun dah habis makan tengah hari, duduk-duduk, berbual, kita tengok time. Lagi setengah jam, lagi satu jam, nak masuk waktu asar. Dah nak dekat asar, ya. Ini yang dimaksudkan para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Ini yang dimaksudkan. Hakadha, ya. Kalau katakan kita naik teksi lah katakan, ya. Meter teksi tersebut adalah apa? $5.70, $5.80, ya. $5.60, ya. Kita pun kasih dengan apa? Dengan driver teksi. Nah, $6. Got balance this one, no, 30 cent, 40 cent, 50 cent. Never mind lah. Ni nama dia sedekah. Ya. Bukannya kita naik teksi, kita bilang, okay, how much meter? Oh, $5.50. Never mind. This one my bank account, this one my ATM card, this one my wallet. You take lah all lah, never mind.
Kalau gitu saya nak jadi, saya nak jadi driver teksi itu bagus. Ini perlu kita faham para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ya, cinta kita pada Nabi SAW ya, cinta kepada sesuatu tersebut ya, cintalah dengan apa? Landasan cinta dengan Allah. Maksudnya apa? Cintalah seseorang itu kerana Allah. Ya, cintalah seseorang itu kerana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita cinta kerana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia dapat, akhirat pun dapat. Ya. Orang yang tak suka tu akan jadi suka. Ya. Orang yang tak happy tu akan jadi happy. Kerana apa? Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung lagi satu hadis para jemaah sekalian ya. Lagi tinggal lagi berapa minit saja dah nak masuk waktu Isya insya-Allah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه. Apa maksudnya para jemaah sekalian? Dari Ibnu Mas'ud, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, datang kepada Rasulullah sallam, faqala, maka ia pun berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu, bagaimanakah ya pendapat engkau fi rajulin, mengenai seseorang lelaki ataupun seorang kaum ya, yang mencintai ya, bagaimanakah pendapat engkau mengenai seseorang yang mencintai suatu kaum, walam yalhaq bihim, tetapi ia tidak apa, ia tidak pernah menemui kaum tersebut. Ya, bagaimanakah ia mencintai seseorang tersebut tetapi ia belum ia tak pernah ketemu dengan orang tersebut. Ya, di situlah dia para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Senang cakap cinta kita pada Nabi SAW. Sebab itu tadi dari awal tadi Saya dah singgung dah ya. Cinta tak kita? Cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW ya, cinta kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cinta kepada kebaikan, cinta kepada kelembutan, cinta kepada segala-galanya. Kita kalau benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, besi yang keras itu boleh jadi lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah apabila hijrah ke kota Madinah dikejar. Dan bila hampir sampai nak tarik Nabi SAW, orang ini jatuh. Bila jatuh, Nabi pusing ke belakang lihat, tak ada orang. Nabi berhenti. Nabi pusing kembali, tengok orang ini jatuh dalam lubang. Nabi tarik tangan dia, Nabi keluar. Ya. Tiga kali tu baca masalah. Hampir nak dapat, tak dapat. Hampir dapat nak pegang Nabi, tak dapat pegang. Cuba lagi, hampir lagi nak dapat, tak dapat pegang. Kali yang ketiga, bila dia nak pegang, pun jatuh dalam lubang. Akhirnya apa? Nabi pun tengok dia jatuh dalam lubang. Akhirnya apa? Nabi pun hulur tangan pada dia. Bila Nabi hulur tangan, dia terkejut. Nabi hulur tangan, Allahu Akbar. Ya. Nabi pun tarik keluar. Dia jelaskan apa? Aku ini ditugaskan untuk bunuh engkau, tapi kau tolong aku. Maka pada hari ini aku bersaksi engkau orang baik. Ya? Engkau orang baik. Ya? Maka aku akan pulang ke kampung halaman aku dan aku akan memberitahu kepada orang-orang kampung aku bahwasanya Muhammad ini baik. Dan sekiranya kalau ada orang kampung aku akan keluar untuk bunuh kau, aku bunuh orang tu. Maka Nabi pun jelaskan
Nabi pun orang tu pun tanya, jadi bagaimana keadaan aku sekarang? Nabi jelaskan, engkau akan bersama-sama dengan orang yang kau cintai. Macam mana para jemaah sekalian? Kita boleh tengok di social media ya. Kita boleh tengok di Instagram, boleh tengok di YouTube ya. Boleh tengok di Facebook ya. Live streaming. Live streaming, kita nampak apa? Kita boleh tengok ada Al-Haramain Recordings. Di situ ada apa? Kita boleh tengok live Kaabah, orang solat. Kita boleh tengok live Masjid Nabawi ya? Seperti Saya nak pergi Tarim, nak ziarah guru saya Habib Umar. Suka dekat Tarim, walaupun saya tak ada rumah dekat Tarim ya. Sampai-sampai dulu pernah ya, apa isteri saya tanya, kalau kita pergi Tarim nak duduk mana? Saya bilang jangan susah, rumah banyak. Rumah banyak bingung dia. Ya. Ini penduduk Tarim. Ya. Saya nak ziarah tempat yang dulu saya belajar. Ya, dulu saya pernah belajar di pondok pesantren di Tanah Jawa ya. Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Nak saya pergi ziarah guru saya. Ya, beberapa guru saya pun dah meninggal ya. Nak pergi ziarah tapi tak dapat ziarah kerana COVID ya, border pun tak buka. Tapi Alhamdulillah, dengan adanya wadah Facebook, saya boleh ikut pengajian di pondok pesantren tersebut. Dengan adanya wadah Facebook, saya boleh ikut kuliah subuhnya Habib Umar, majlis maulidnya Habib Umar, jalsa ithninnya Habib Umar. Masya Allah, rohanya Habib Umar. Subhanallah, Subhanallah. Maka kita ada kat Singapura, mereka ada di sana jauh. Tapi sayang kita, cinta kita. Hakadha, begitulah dia para jemaah sekalian. Kalau benar-benar kita sayang dengan guru kita, ikut apa yang telah guru kita ajarkan kepada kita. Kalau kita benar-benar sayang kepada kedua orang tua kita, maka ikutlah apa yang telah dinasihatkan, ditunjuk ajar oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, jangan abaikan tanggungjawab kita pada orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal pun, jangan abaikan tanggungjawab kita kepada orang tua. Orang tua dah meninggal, apa lagi tanggungjawabnya Ustaz? Ya, ada tanggungjawabnya. Belum habis lagi para jemaah sekalian. Oh, belum habis? Ya, belum habis. Tanggungjawab seorang anak kepada orang tuanya apabila orang tuanya sudah meninggal, apa? Pergi ziarah kubur orang tuanya. Kalau rumah kita, kita boleh cantikkan, kita boleh bersihkan, boleh kita tukar lampu, tukar kipas, tukar kapet, tukar kursi, tukar meja. Kubur orang tua kita, magam orang tua kita. Kita lihat, kalau sudah kotor, bersihkan. Rumputnya sudah tinggi, panggil orang, ya suruh bersihkan. Cantikkan kubur tersebut. Dan di samping itu apa? Kita doakan orang tua kita. Kalau kita sayang kepada guru kita, datangi makam tersebut paling sikit. Kalau dalam keadaan sekarang kita tak dapat, doakan guru-guru kita. Kita sayang kepada sahabat kita, datang ziarah dia. Kalau kita dengar dia sakit, pergi. Kalau dia sudah wafat, datang ke kuburannya, doakan dia. Hakata. Ya. Amalkan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, orang tua kita. Ini yang dinamakan al-mar'u ma'aman ahab. Almaru ma'aman ahab. Saya tak dapat bersama-sama duduk satu majlis bersama guru saya Al-Habib Umar bin Hafiz. Tapi cuba sedaya upaya ikut apa ajaran guru. Maka termasuk dalam almaru ma'aman ahab. Saya tak dapat ziarah kepada guru saya yang ada di pondok Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alallah, tapi saya dapat mengikuti pengajiannya pada setiap hari, tafsirnya, pengajian tafsirnya, dan saya cuba sedaya upaya mengamalkan ajarannya. Maka termasuk dalam Al-Mar'u Ma'aman Ahab. Kita jumpa Rasulullah, kita nampak Rasulullah selalu di dalam majlis maulid Dhiyaul Lamik. Selalu bila waktu baca doa, selalu saya nangis. Kerana apa? Ada satu rangkap di dalam doa tersebut. Al-Habib Umar karang, ya, Al-Habib Umar terasa
Al-Habib Umar tulis apa? Arina bifadlin minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana. Arina bifadlin minka tal'ata ahmadin. Arina, perlihatkanlah kepada kami dengan kemuliaan engkau ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Maka kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut ajaran Nabi, amalkan ajaran Nabi. Cuba sedaya upaya jadikan rumah tangga kita seperti rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri kita, kalau kita bilang kita seorang suami, kalau kita bilang kita seorang pemimpin, kita seorang imam, jadikan diri kita, kepimpinan kita, kesuamian kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya para jemaah sekalian. Barulah sesuai dengan almaru ma'aman ahab. Tapi kalau almaru ma'aman ahab ni hanya di mulut, ada kepentingan pribadi. Oh, aku dekat dengan orang ni, nampak yang aku sayang orang ini, maka aku pun akan disanjung. Ini wrong. Ada khata abadan khata. Ha, kata begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu isyak pun dah masuk. Mudah-mudahan dengan kita membaca sepotong dua potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Dan insya-Allah para jemaah sekalian, pada pada hari Jumaat ini insya-Allah saya akan mengadakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka saya jemput semua para jemaah sekalian untuk hadir majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Facebook Majlis Rasulullah, iaitu live streaming Facebook Majlis Rasulullah Singapura. InsyaAllah majlis akan bermula pada jam 8:30 malam. Kenapa saya lewatkan? Sebab sekarang-sekarang ini maghrib pun cepat, isyak pun cepat kan. Jadi kita selesaikan solat dulu para jemaah sekalian, ya. Jadi insyaAllah hari Jumaat ini selesai solat isyak lebih kurang jam 8:30 malam, kita akan mulakan majlis lah insyaAllah, ya. Jadi jemput hadir majlis melalui live streaming insyaAllah, ya, melalui Facebook Majlis Rasulullah Singapura. Baik para jemaah sekalian, saya cukupkan pengajian kita pada kali ini, dan insyaAllah kita akan jumpa pada hari-hari yang selanjutnya insyaAllah, ya, pada hari-hari yang selanjutnya insyaAllah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirradha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.